Hai semua, di video kali ini aku akan memasak masakan sederhana sehari-hari yang enak, sehat, dan nikmat. Nah, di sini aku gunakan sekitar 500 gram ayam potong ya teman-teman, atau ayam kota. Kemudian masukkan sedikit penyedap rasa, lalu tutup, kita rebus. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini kita gunakan 10 buah jengkol setengah tua, 3 ikat pakis. Nah, untuk pakisnya di sini kita akan potong-potong. Lakukan cara pemotongan pakisnya hingga selesai. Sambil kita memotong pakis, nah bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, silakan ya teman-teman, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar channel kami makin berkembang. Terima kasih. Lanjut, kita akan olah pakisnya ini. Kemudian lihat kembali rebusan dari ayam. Nah, ini udah matang. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Setelah ayamnya kita angkat dan tiriskan, lanjut kita haluskan 10 buah cabai merah, 1 buah tomat. Kemudian di sini masukkan 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Untuk penghalusannya tambahkan secukupnya garam ya teman-teman. Kemudian kita haluskan hingga benar-benar halus. Sambil menghalus kita panaskan minyak goreng ya teman-teman. Tuangkan minyak goreng secukupnya. Kemudian gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah minyaknya panas kita goreng jengkolnya. Sebelumnya jengkolnya ini sudah kita belah menjadi dua bagian ya teman-teman. Nah, untuk kulit jengkolnya ini kita buang ya, sudah lepas dari jengkolnya. Kemudian kita buang. Lanjut aduk-aduk hingga matang. Setelah matang kita angkat dan tiriskan. Setelah jengkolnya kita angkat, lanjut kita akan goreng ayam yang sudah kita ungkep tadi atau kita rebus tadi. Masukkan satu persatu atau potong demi perpotong ayamnya. Kemudian kita tutup supaya minyaknya tidak mencret keluar ya teman-teman. Kemudian ayamnya ini kita akan balikan hingga matangnya itu sempurna. Kemudian tutup lagi hingga matangnya itu sempurna. Ini dia, matangnya sudah sempurna. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Setelah ayamnya kita angkat, kemudian kita akan goreng cabenya atau kita tumis cabenya hingga matang dan harum. Gunakan api kecil ya teman-teman supaya cabenya tidak mudah gosong. Masukkan sedikit micin. Setelah cabenya matang, kemudian masukkan pakis yang sudah kita potong-potong dan cuci bersih. Setelah pakisnya masuk, jangan lupa ditutup ya teman-teman. Kita akan ambil uapnya itu supaya pakisnya itu cepat matang. Nah, ini dia, kita buka lagi. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman, supaya cabenya di bawahnya tidak mudah gosong. Kemudian kita akan tutup lagi supaya matangnya itu sempurna. Tutup selama 3 menit. Setelah 3 menit kita buka lagi. Nah, ini dia, sudah matang ya teman-teman pakisnya. Masukkan jengkol yang sudah kita goreng dan juga sudah kita geprek ya teman-teman. Juga disusul masukkan ayam goreng yang super enak. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata seperti ini. Sudah tercampur rata, jangan lupa disisihkan. Nah, ini dia resep makanan sehari-hari yang enak dan nikmat. Ini benar-benar enak loh teman-teman, masakan desa banget. Jangan lupa dicoba ya teman-teman resepnya di rumah, dijamin boros nasi deh. Silahkan dicoba. Terima kasih, semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya.